الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قرآن روا سعيد بلا. Jadi ini kita tambah puluh menan nih. Tapi jawab tak dari sana. Sebab situ yang tujuan nanjo anjawa di Barcelona atau wa pun nani hukum Indo Islam paralui wajib. Tapi anjo Barcelona sunnah. Jadi mana tadi Barcelona tadi jangan apa apa. Jika pun nani am Barcelona kita tidak dijawab berdosa. Ya, oleh karena itu saya ulas lagi salam saya menyebabnya mudah-mudahan dengan dua kali salam insyaallah dapat berkat kegiatan dasar takkan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya insyaallah saya akan doakan. Kebetulan yang banyak utangnya Jai Indran namun dah untuk terbit lunas. Berarti anjo lupa amin na Jai Indran na. Anjo raka-raka kadalik na burat nina usaha na mudah-mudahan dilancarkan dengan Allah Ta'ala. Amin. Anjo pun tenaya pa jodona anak tang mudah-mudahan tetergi dipasih buntul jodoh dari Allah Ta'ala. Amin. Anjo lek pagatik mo ku amin. Adu bulu gintu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده تينا نبي ربوكوان نبي محمد خاتم الانبياء والمرسلين penutup para nabi. Jadi pun niat mengaku nabi ribuan nabi Muhammad berarti nabi apa dia? Nabi palsu. Iya. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum orang tua kita, saudara kita, Bapak Purnawirawan Abdul Habib bin Mangi yang saya hormati dan saya muliakan, dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu kata bapak tadi. Nah sebab malak tak gesing tapi bisa busabuk ya. Ya. Alhamdulillah anne bangia taena kana kaminal labiri taena pau kaminam bagik mikanani pau ri anne bangia sangali kana syukuru alhamdulillah mangirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba alhamdulillah ande bangia niat ruwa nikmat lopo nasarian ti Allah Ta'ala. Lumur syarri yami antu nikmat jasmani, lumur ruwa nikmat rohani. Sehat jasmani, sehat rohani. Nyetun tahu sehat jasmanina minka gering rohanina. Niatun tahu sehat rohanina minka gering jasmanina. Yang mana itu golongan orang-orang yang sehat jasmani tapi sakit rohani, panraki rohanina, gering atina. Yang antu tahu rajini asambaya, rajini asibakka, rajini ammaca Quran, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mingka rajin tongi na challa tawah, rajin tongi na iriati tawah. Ya ya ini sehat jasmani puna dikini gue gas cinta gas ipote-pote mingka garing atinna toparis yang tua tinna. Nah karena istilahnya puna dimangkansara SLS
susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini kebahayaan negara ini. Punya niat ngasih negara ini batang kalian dan nyepai luar biasa pandra kita ampun. Pandra di para sana. Yakin dan percaya Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa sukses berhasil punya berendaman. Ya. Sebab semua orang akan menjatuhkan. Iya, orang ngasih apa naung ini sumpah Tony yang ketinggi pangkana, tinggi derajana, sukses berhasil usahana, apa naung, pangguruin, SMS, susah melihat orang senang, susah melihat orang bahagia, ini sehat jasmani tapi sakit rohani. Iya. Yang mana sehat rohani tapi geri jasmanina, geri batang kalena. Angan lagi contoh mangir Nabi Ayyub alaihi salam. Kurang lebih 80 tahun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit kulit. Dari antu Nabi Ayyub alaihi salam sangat 70 tahun gering. Gering cacara renang. Satunan juga tangkalin Nabi Ayyub alaihi salam la'usu di asimnya. Nah kan berkuluh sakin salu namun juga gering. Maka ada Allah. Sampai-sampai Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kerek. Ya lalu konakan apak bianginju ulu-ulu ka ambangai lilaku. Angkan lilaku. Nasabah pun nanakan lilaku. Ancur lilaku. Apa mau kupakai sikir mayoritas tiga. Itu permintaan Nabi Ayub alaihissalam. Nika nagana si Nabi Ayub, o karempun na pa yung tena po takang mana, nagandritong mililaku, sir, ipapalak kumerikat pa yung terahir, kaya alala ko pa yung inyo ka, ang kanren ni ating ku. Nasabab po na tinatong mililaku, ang churutomi, ang churutomi ating ku, apa magupaki, sikir ang udrang merikat pa yung ipapalak na Nabi Ayub, alaihissalam. Dia sakit selama 80 tahun jasmaninya sampai habis anggota tubuhnya, tinggal hatinya yang ada. Tapi rohaninya luar biasa. Semangat ibadahnya kepada Allah, pengutrahin nama Allah Ta'ala tina nalipat takut. Jadi coba kata, nanti pada seolah si gedo, ini mana sambaya, pada si gigi, maka lupanya Allah Ta'ala. Tapi coba Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakitku. Indikan nyusumpai lapun tau tua, anju juga tua, siagang anju palakkanannya. Nah karena tina kuasih kau untuk apa ngasih. Nah karena Nabi Sulaiman ia menyusumpai lapun tau tua, punna niya kipas tiniya na'alli ta'aw. Ia menyumalakul maut. Punna niya kipas tiniya ta'aw ranalli. Niya mo ana muda menten sere na marang ito ni Nabi Sulaiman nakanaya ya Rasul nakana balla sama anak itu bae kana ngapa nu balla sa nakana sumpai uru-uru lewat tunda niya sagena palakan senak kena jaya nakana mun Nabi Sulaiman bara ikau ka perlu nalle iya ka pasti tu niar nalle. Nah saking malla namun sumpai anak muda ya apalah tulung mengmair Nabi Sulaiman kana ya Rasulullah ibaantu waktu tulung dia pak mati malainjak mati ditulung waktu iya kebetulan ini Nabi Sulaiman niat buk di sana aku lena perintah anginya aku letong sobat bicara ulu-ulu aku letong lena perintah jina iya ditulunglah oleh Nabi Sulaiman itu anak muda. Ni erangi naik dari angin ngabila tu je lampana si kira-kira tena menigap pesumpai ni buntu lukin neri lapun tau tua malapun bau ni erangi lampa ya sekin nabila ni lampana nakana mensumpai turungkai anak budaya pabat tu maknau erang maknau ribut taya sebab bila makapang nabila dulu maknau tena mitu kapang sumpai tau tua ya si kalinna ni pabat tu naun ni erang naun dari angin ya. Ya, nampak nampadat ke bangking kanan nari utaya, nani pepek dungku, nani sendiri pantau tua, nakana lapun tau tua malapul maut, ibat tu kamai ko.
Yo. Bantu ka mahagi so pangilya ko tayang ko. Jadi man na ka mahagi. Na pinawag di mati niya pa. Bapak Ibu, jamaah hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya almarhum. Iya. Tena nan rinne di tanah kalas sukanan ni mate. Di kampung na tahu mati Bapak Ibu. Tapi anda memang pembinawangan tidak bisa. Nabi itu lahir di kota Makkah tapi meninggal di kota Madinah. Sangka mana almarhum? Kamai lasuan sebenarnya. Andrin itu? Andrin ni lasuan ni katen andrin ni mate. Anjur para sangan tahu. Berapa punya di kamar? Tegi dari tegi mana tidak bisa. Ayo nak bisa anjur ngiri Makkah lasu mingkandur ngiri kota Madinah. Ni awang ng mate. Ya. Kemudian Nabi itu lahir pada hari Senin dan meninggal juga pada hari Senin. Meninggal di hari yang sama, meninggal di apa namanya? Di hari pada saat dia hidup. Cikamel luna. Ia menjadi biasa nak binawang tahu tua atau sama kampan. Biasa kutak nang. Punani ami usban tanda-tanda kutak nang dari anak nak anak aluapan. Ya. Ngapa nak kutak nang sahabat? Ya lukin minan dan nabita. Ya. Kalau suka na alusan ni, kartong materi alusan ni. Kalau suka na alu jumah, kartong materi alu jumah. Kita putaran. Ya. Inai lasu alusan ni. Siapa yang tahu? Siapa yang lahir sini Pak? Tidak ada. Kalau saya hari Sabtu. Lewat ni. Gunanya alasan dengan ini berarti siap-siap besok mau kok dia hati-hati ini tua-tua tapi tidak semua orang sama sama hari kelahirannya dan sama hari kematiannya itu tergantung dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tunasi tabangin yo ketentuan nakare Allah Subhanahu wa taala Allah kan betul gimana ya jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditujunna ni kana ya kematian. Kam fa bil maut izon. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, pamadai min jo matea ajar di pelajaran mayari kau ngaseng ke nang risese na taunya ka injet tanla sa dunia. Belajar apa? Dari orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa kita akan sama seperti beliau. Nah, kamu tahu ini almarhum Bapak Habib. Ya, kamu tahu ini. Mesti kamu lagi. Minimalnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada empat pelajaran yang dapat kita ambil dari orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, kalau orang sudah meninggal dunia mesti dia dimandikan dulu. Ijik nih bagi ijik nih nampak ni rokok. Lep bagi ni rokok nampak ni sambayang, lep bagi ni sambayang ni nampak ni antar atau ni iran dari kubur rukna. Yo, minimal empat pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu, jika seseorang telah meninggal dunia maka dia wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Tidak boleh tidak dimandikan. Wajib. Untuk apa dimandikan? Untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Untuk antang kasim itu matiak batul hak kasih. Nasabah Allah Taala taena natari makip sunatena kita angkasa. Yo, itu nani je itu matiak. Inna Allah ta'ibud la yuqbalu illa ta'iba. Sitojen-tojen nakar Allah Ta'ala tangkasan ki la yuqbalu illa tayyiba man nasataina natarima atan napunatena natangkasa alias ra masaki. Ya, betul tidak? Penalik baki abar ras ariban latta antangkasi balatta ambil tojen ni sanna milacu na sanna mitangkasa tiba-tiba nya tahu antama di balatta dalam keadaan kaki nyokotu palaka piyuk bunda-bunda larung nyari kata ina bu larung silontan ini lima luluan lima pelan acil lami boi lantai ta tiba-tiba ni tawam antama di balatta at talaka piyuk bangkina talaka jambar iya batu ligot ka
Isur lampa yang saya suruh tahu. Isur sur yang saya suruh tahu. Pasti disuruh sur apa sebut tuan? Iya, bahkan anak tadi suruh tuan sungguh. Punat tahu. Kenapa? Karena kita sendiri, ya, pemilik rumah tidak akan membiarkan orang masuk dalam keadaan dia kotor. Betul tidak? Betul. Apalagi karena Allah Ta'ala eruki ammat resallan eruki kelampuan karena Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih kotor ramasa injaki baturi dosa iya kematum pabaturi najis sekahat dasakah Allah tidak akan terima mas. Makanya ini kita Allah memati